Selain meneruskan legasi khazanah bangsa, industri kraf yang kian berkembang sejak abad ke-19 bukan sahaja memertabatkan tradisi, malah berupaya menjadi penjana ekonomi kepada masyarakat. Sejajar dengan peredaran zaman dan teknologi, perkembangan industri kraf terus berjaya menarik perhatian masyarakat tempatan mahupun luar. Di Kompleks Kraf Langkawi, pembukaan Galeri Evolusi Kraf di premis itu menjadi daya tarikan baru buat pengunjung. Ia mempamerkan manifestasi perkembangan reka bentuk produk kraf Malaysia dari tahun 1980 hingga kini, melibatkan empat bidang utama merangkumi tekstil, hasil rimba, hasil tanah dan logam yang memenuhi dua tujuan iaitu hiasan dan fungsi. Pengarah Seksyen Pemuliharaan Kraf Bahagian Rekaan dan Penyelidikan Kraf Tangan Malaysia, Nur Laili Muhammad Mohaid berkata, pembukaan galeri itu dilihat signifikan sebagai sumber rujukan masyarakat bagi memberi inspirasi dalam penghasilan produk kraf selain dapat membentuk jati diri bangsa di samping meneruskan nilai estetika sesuatu seni kraf warisan. Kita mempamerkan daripada awal kiranya macam lakaran-lakaran untuk pembangunan produk dan seterusnya bidang kraf utama yang terlibat secara langsung dalam pembangunan kraf macam contoh hasil rimba, hasil tanah, hasil logam dan juga tekstil. So dekat sini kita pamerkan semua produk-produk tersebut dan kita boleh tengok dia punya evolusinya daripada tahun 80-an macam mana reka coraknya. Macam kalau kita tengok tekstil, kita boleh nampak perubahan warna, perubahan reka corak dan juga reka bentuk produk logam. Bila kita tengok daripada tahun 1980 dia begitu detail olahan coraknya, tapi bila ke tahun 2000 ke atas dia lebih simplify, lebih ringkas dan kita modernkan bentuk-bentuk produknya. So kat situ kita boleh nampaklah evolusi dalam pembangunan reka bentuk produk dan juga evolusi dalam kita dapat mempamerkan kaedah pameran yang kita bangunkan di galeri ini. Pembukaan galeri itu sebagai nilai tambah bagi sektor pelancongan di Langkawi. Sebanyak 249 reka bentuk produk kraf negara dipamerkan dengan penglibatan 72 pereka kraf tangan. Selain galeri, turut dibuka Museum Adat Istiadat dan Perkahwinan. Ia mengetengahkan 9 manifestasi perkahwinan antaranya diorama adat meminang, adat pertunangan, adat persandingan dan adat nasi temuan Melayu Perak serta evolusi hantaran perkahwinan setiap kaum di Malaysia seperti Melayu, Cina, India, Kadazan, Dusun dan Iban. Diorama ini mempamerkan 615 koleksi kraf yang digunakan dalam setiap adat yang dijalankan ketika majlis perkahwinan. Galeri Evolusi Kraf dan Museum Adat Istiadat dan Perkahwinan terletak di Kompleks Kraf Langkawi. Dibuka setiap hari bermula jam 10 pagi hingga 6 petang.